Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Nanti hadir semua, Pak. Hadir semua, ya? Arif. Ada yang tak? Ya, Arif. Dari? Dari? Iya. Ayo. Kembali kan, ya. Ambilin foto mantan siapa ya? Ya, Rek. Kita mulai saja. Sebelum kita mulai masuk pada materi, Bapak ingin bertanya sama kalian. Ya, kenapa makhluk hidup itu sangat berbeda-beda? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Kalau sama misalnya. Ada yang angkat tangan? Ya, Iskandar. Karena maunya beda. Enggak akan lagi, Pak. Ya. Jadi makhluk hidup itu diciptakan berbeda-beda. Pertama, karena kalau seandainya makhluk hidup itu sama, apa yang akan terjadi? Ketukar, Pak. Ya, ketukar. Ya, jadi bisa ketukar. Jadi di sini kenapa makhluk hidup itu diciptakan berbeda-beda? Karena kita mempelajari tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Jadi biodiversitas itu segala perbedaan atau variasi yang terdapat pada tiga tingkatan, yaitu tingkat gen, jenis dan ekosistem, ya. Jadi tingkat gen, jenis dan ekosistem. Jadi tingkat gen ini pasti makhluk hidup itu berawal dari gen, ya. Berawal dari gen yang nantinya itu sebagai penurunnya. Jadi gen ini perbedaan yang timbul pada satu spesies, ya. Contohnya bunga mawar, ya. Bunga mawar itu satu spesies, tetapi memiliki beberapa variasi, ya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, hitam, apa dan hitam, ada ya, mas, ya. Ada yang berwarna hitam, ya. Lalu tingkat jenis, ya. Jadi tingkat jenis ini segala perbedaan yang ada pada beberapa spesies, ya, antara beberapa spesies. Jadi antara beberapa spesies atau kumpulan spesies disebut populasi. Populasi, ya. Jadi populasi. Jadi contohnya tingkat jenis ini ada kucing. Ya, kucing. Kucing ada beberapa variasi, ya. Kucing, cheetah, macan, singa itu termasuk tingkat jenis. Dia memiliki beberapa variasi, ya. Untuk selanjutnya, keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya, ada yang tahu tingkat ekosistem? Yang di laut sama yang di darat, Pak. Ya, jadi tingkat ekosistem ini timbul karena karena adanya tingkat gen dan jenis. Jadi tingkat ekosistem ini pengaruhnya dalam tingkat hidupnya, ya. Contohnya sawah. Ya, ekosistem rawa, sawah, terus pantai, hutan, ya. Seperti itu. Jadi bisa dipahami? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Bapak di sini akan membentuk tiga kelompok. Ya, ada berapa? Ada yang empat kelompok dan ada yang tiga, ya. Empat orang, Pak. Ada yang empat, ada yang tiga. Iya. Kita ini empat, ya. Ini empat. Paulus, Tia, Rizka, kelompok 2, Iskandar, kelompok 3, ya. Silahkan membentuk kelompok. Ya, jadi di sini ya, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, jadi kelompok 1 yang menggambar bulan sama Nunung. Sama Nunung, ya, berdua. Terus yang kelompok 2 Rizka sama Paulus. Jadi aku nebak sendirian, Pak. Ya, yang ketiga Iskandar sama siapa? Siapa? Eda, pasti. Silakan maju yang menggambar, ambil spidolnya. Ini yang menggambar. Dan yang menjawab silakan madep berhadap ke belakangnya. Jadi menghadap ke sana terlebih dahulu. Bisa dari sini madep ke belakang.
Kenapa berapa, Mus? Ya, jangan melihat ke depan, jangan melihat ke depan. Kalau melihat ke depan, nanti yang bisa jawab duluan akan dapat hadiah ya. Gimana? Apa hadiahnya? Ya. Enggak, jangan maju. Enggak boleh. Kamu boleh. Sekarang. Ya, satu yang megangin satu yang gambar. Yang jawab enggak boleh nengok. Semuanya. Ya, yang jawab enggak boleh nengok. Semuanya. Siap, Pak. Waktu kalian. Iya, udah selesai. 2 menit yang menggambar, yang menggambar waktunya 2 menit. Ya, menggambar waktunya 2 menit. Jalan maduk sana dulu. Ini gambarnya satu apa semua, Pak? Ya, sebagus kalian. Bagaimana teman kalian bisa jawab ya? Ya, gambar sebagus mungkin. Gambar sebagus mungkin. Pak, udah, Pak. Udah, Pak. Vita? Iya, Pak. Jangan, nengok. Iya. Jadi nanti yang menjawab setelah yang menggambar udah selesai. Kalau kalian ngomong duluan belum bapak tunjuk itu tidak disahkan. Jadi kalau sudah bapak tunjuk baru kalian ngomong. Jangan berebut ya. Apa sih kayak disulap aja? Pak udah belum? Gua udah gak sabar loh. Pak udah pak apa banget? Pak udah mau istirahat lagi? Ya sudah ya yang gambar. Belum pak. Sudah? Kamu Tia? Iya, saya udah pak. Duluan. Enggak, bentar. Yang gambar udah, yang belakang yang duluan, bukan yang menggambar ya. Silakan yang menggambar minggir ke sebelah pinggir. Jadi yang menjawab nanti angkat tangan terlebih dahulu bapak tunjuk ya. Ya, sudah pak. Ya. Pak. Tahan dulu. Satu, dua. Ya. Pak. Iya, oke. Okay. Ya, jadi gambar kelompok pertama. Ini gambar kucing. Ya. Jadi jawabannya jenis. Ini mangga. Ada yang mangga apel, ada yang mangga apa? Ya, mangga biasa itu termasuk tingkat. Gen, dia memiliki variasi bentuk ya. Terus yang terakhir tingkat ekosistem. Pohon kelapa hidup di daerah pantai dan pinang di pegunungan ya. Ya, di sini ada rewardnya. Jadi juara pertama tadi kelompok satu. Ya, kelompok satu. Yang kedua. Bapak, perasaan saya udah lebih kuat. Masih ya, Bapak. Ini dulu, Bapak. Juara 3. Juara 3. Ya, dan juara 2. Ya, silakan dirapikan tempat duduknya. Ya, tadi sudah paham ya. Keanekaragaman itu ada gen jenis ekosistem dan contoh-contohnya sudah paham. Ya di sini ada soal evaluasi, silakan dikerjakan secara individu ya. Banyak banget. Ada lima. Waktu kalian 1 menit. 2 menit. Lama pak. Apa entar dong. Mau sih acara-acara ini ngambil penanya orang. Pak pinjam Bapak ya, kan boleh. Pak udah. Pak udah, Pak. Sudah? Silakan kumpulkan. Juara satu Bapak ya. Iya. Mulai. Ya. Ini, Pak. Ya, sudah Pak terima.
Ya, jadi di sini dari yang telah dijelaskan bahwasanya di sini ada surat Al-An'am, ya. Di sini sangkut apa hubungannya dengan materi ini, bahwasanya pada surat Al-An'am ini bunyinya dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buah apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tetapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya, jadi manfaatkan yang tumbuh di dunia ini, jangan sampai berlebih-lebihan dan jangan sampai ya merusak. Jadi di situ itu bisa diterima? Bisa. Ya, di sini ada yang bisa menyimpulkan untuk materi kita hari ini? Ya, Ulan silakan. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu ada tiga tingkatan, Pak. Pertama gen, kemudian kedua jenis, yang ketiga ekosistem. Ekosistem itu ada dua, yaitu ada yang buatan dan ada yang alami. Ya, bagus. Ya, jadi itu tadi materi kita tentang keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis dan ekosistem. Ya, di sini Bapak ada sebuah kutipan atau motivasi buat kalian. Di sini bisa dibaca. Hidup yang berkualitas adalah belajar untuk mandiri tanpa mengeluh atas apa yang diberikan. Jadi apa yang kita terima hari ini itulah nikmat kita. Jadi syukurin, jangan sampai kita mengeluh, ya. Jangan sampai kita mengeluh. Jadi orang yang bijak adalah orang menyadari kesalahannya, berani mengakuinya, mau memperbaikinya dan mau belajar darinya. Jadi orang bijak itu bisa mengakui, bisa memperbaikinya dan bisa belajar dari masalah yang telah ada. Nah, jadi seperti itu. Untuk minggu depan materi kita tentang keanekaragaman hayati, tetapi keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi untuk minggu depan silahkan dikerjakan di LKS, ya, soal-soal untuk minggu depan. Soal-soal di LKS itu tolong dikerjakan, besok kita akan koreksi. Kalau sudah dikerjakan, besok kita koreksi bersama-sama, ya. Ya, untuk pertemuan hari ini Bapak rasa cukup. Bapak akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.